Hai hai hai, jumpa lagi bersama Buyaku. Nah guys, mohon maaf dulu sebelumnya, baru bisa review lagi karena tukang syutingnya lagi banyak kerjaan dan ini lagi melihat mau membuat kusen. Nah jadi ini kayu ini akan dibuat kusen, dipasang di pintu. Nah ini serbuknya banyak banget tuh. Jadi ini lagi dibersihkan, dimasukkan ke dalam karung dulu. Nah jadi ini kayunya tebel banget ya. Tuh, jadi ini dihaluskan untuk dibentuk nanti menjadi kusen seperti itu. Nah ini kan awalnya nggak rata, tapi ini udah dirapiin, disisir pakai alat. Tuh satu lagi itu juga. Nah nanti gimana kelanjutannya, nantikan next video. Itu juga yang di ujung ya, nanti akan dibentuk menjadi kusen lalu dipasang pintu gitu guys ya. Nah serbuknya banyak banget, nantikan di next video tuh. Yang penasaran gimana nanti kayu-kayu ini jadi kusen ya, nantikan di next video. Jangan lupa dibantu share, subscribe, like, dan komen. Thank you, see you, bye-bye.